Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Mas Samhan di channel Kang Saman. Oke, kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengirim pesan keren di aplikasi WhatsApp. Oke, untuk mengirim pesan keren ini tentunya juga menggunakan aplikasi LINE ya. Dan nama aplikasi ini yaitu Emoji Letter Maker. Nah, aplikasi Emoji Letter Maker ini kalian bisa download di Play Store secara gratis tis-tis. Nah, oke, langsung saja kalau kalian sudah download aplikasi Emoji Letter Maker-nya, kalian bisa langsung dibuka saja. Nah, untuk tampilan pertama ada huruf dan emoji. Untuk hurufnya itu pesan ya, bentuk pesannya. Oke, saya akan mengisikan pesannya yaitu, oke, Kang Saman seperti itu ya. Dan untuk emoji, jadi emoji ini akan berbentuk sesuai huruf pada pesannya. Nah, saya akan berikan contoh satu emoji. Nah, seperti ini dia. Emojinya berbentuk huruf atau kata-katanya atau pesannya. Dan ada icon plus bagian tengah ini. Ada di sisi kanan ya, ada tema atau warna belakangnya. Kalian bisa rubah sesuka hati kalian ya. Dan ada lagi perubahan hurufnya. Dan ada pengaturan. Nah, ini ada pengaturan untuk penyesuaian aplikasinya. Dan paling kiri ada huruf T, yaitu huruf ukuran font. Nah, kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Dan agak ke kanan sedikit ada panah 2 itu untuk mengganti bentuk teks pesannya. Kalau begini landscape atau leader ya. Kalau begini portrait atau berdiri. Oke, ke bawah lagi ada pemeriksa sketsa. Jadi kalau hurufnya nggak terlalu pas, kalian bisa tambahkan sendiri agar membentuk huruf yang sempurna. Kadang kan ada yang juga nggak sempurna seperti ini kan, hanya agak gimana gitu, kelebihan itu ya. Nah, kalau mau mengirim langsung saja kalian klik icon berbagi. Kalian centang ya WhatsApp ini, checklist. Kalian bisa kirim sebagai gambar atau image atau teks. Nah, untuk pesan itu kalian langsung aja klik teks. Dan ada lagi yang bertuliskan salin, kalian bisa menyalin dan mengirimnya ke aplikasi lain atau ke teman-teman lain dalam aplikasi yang berbeda, atau tidak mengirimnya lewat WhatsApp. Oke, langsung aja ke teks dan pasti masuk ke WhatsApp. Saya akan mengirimnya. Ini ya. Nah, sama. Jadi emotikonnya itu berbentuk huruf atau pesannya. Keren kan? Kang Saman. Nah, saya ini mengirim ke WhatsApp satunya karena di handphone saya ada aplikasi WhatsApp 2. Langsung saja kita cek ke aplikasi WhatsApp yang satunya. Apakah pesannya juga akan berbentuk seperti itu? Oke, kita tunggu. Nah, ini dia. Sama kan pesannya? Kang Saman. Karena banyak, jadinya harus membaca selanjutnya. Oke. Sekian video tutorial pesan keren lewat WhatsApp.
Jangan lupa kalian bisa subscribe channel saya dengan gratis tis. Dan kalau suka video ini kalian bisa like dan kalian share juga ke teman-teman kalian. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.